Yuk, gas yuk. Gas nih ya. Ya. Ya, mari. Ini apa kodenya nih? Kodenya kolor. Kolor, kolor, kolor. Jawabannya pada salah, Pak. Asli, gue heran padahal gampang banget nebak lagu berkode kolor tuh. Ini gue ya. Lo ya? Iya, yeah, untuk keren. Sip. Waduh. Ah, ya. Ade. Oh ya. Ya, waduh. Kangen kamu tak terlihat di tempat ini. Ku jadi khawatir, ku lihat kembali senyuman itu yang lebih cerah dari siapapun. Aku dengar kamu pindah ke suatu kota yang sangat jauh. Ku ingat di saat-saat terakhir bisa ucapkan selamat tinggal. Dirimu mengendarai motor di tengah sang angin. Kemanakah engkau hendak menuju pergi? Apakah langit di sana cerah? I miss you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Sambil duduk di bangku, dirimu terus mendengarkan lagu yang ku nyanyikan. Yes, aku tidak lupa pertemuan itu. Walaupun itu bulan Desember, tapi terasa seperti terjadinya baru kemarin. Waktu berlalu dengan cepat. Yes, aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Sambil duduk di bangku, dirimu terus mendengarkan lagu yang ku nyanyikan. Yes, aku tidak lupa pertemuan itu. Walaupun itu bulan Desember, tapi terasa seperti terjadi yang baru kemarin. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Ken dan Tetsu kelamaan main di Jakbar, bang, kayak tahu-tahuan lu nih Jar. Gila. Ini tadi ada yang bilang, lah kok ini suara vokalis J-Rox katanya. Wah. Bukan. Itu adalah tuh, ada yang jawab juga asupan GJ. Versi Fit Alien gokil sih emang. Yoi. Fit Alien. Bahkan tadi si Art Manable nih tadi juga bilang, oh iya versi Fit Alien katanya. Yoi. Oh kenal ya bang ya, kenal ya bang. Hah? Kok bisa sih? Kangen kamu jatuh di tempat. Jadi terjawab lah ya kenapa kolor lah ya. Gampang banget itu sebenarnya. Ya guys ya. Lu itu lo bisa lihat di situ. Benar sih. Lebih gede situ soalnya. Kan jauh. Iya sih benar juga. Lebih kecil. Kembali sel. Fit Alien adalah sosok yang sangat legend. Yuk, jatuh yuk. Napas sedikit. Nah.